Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau jalan-jalan ke pedesaan yang Korea. Soalnya banyak banget dari kalian yang requestkan, "Kak, kapan kamu ke pedesaan Korea dong?" Jadi sekarang aku mau ke sana. Kira-kira suasana pedesaan di Korea tuh kayak apa sih? Seramai di kampung Indonesia atau sepi? Nah, sekarang aku mau ke sana dulu ya. Sekarang aku udah sampai di pedesaannya. Jadi pedesaannya sebenarnya deket sih sama tempat aku. Cuman kalau tempat aku kan di kawasan pabrik. Nah, paling 1/4 jam ke pedesaan ini. Nah, jadi suasana pedesaan di Korea tuh kayak gini. Ini musim panas ya. Ini udah 5:30 sore. Tapi masih tetap panas. Dan biasanya kalau pedesaan-pedesaan di Korea tuh sepi. Emang jarang ada orang keluar gitu sih. Waktu itu aku pernah vlog juga kan pas musim dingin. Aku kira musim dingin karena dingin jadi nggak keluar, tapi ternyata musim panas pun nggak ada orang pada jalan gitu. Mungkin mereka sibuk. Nih ada banyak juga pohon-pohon ini deh, yang buat sambil tang itu. Kita jalan ke sana yuk. Ini ada buah. Aku nggak tahu sih ini buah apa. Nah, kalau yang ini tuh buah. Bam itu yang beton Korea gitu. Oh, ada yang jatuh tuh. Jadi rumah-rumah pedesaan di Korea seperti ini. Terus jalanannya biasanya ya emang kayak gini sih. Ini ada kedelai juga. Oh, itu ada yang lagi panen. Panen. Oh, apel. Banget ya suasananya. Oh, ini ada tong. Ini kayaknya tuh buat kimchi. Biasanya kalau musim dingin orang Korea tuh suka bikin kimchi terus taruhnya kayak gini. Cuman sekarang nggak tahu ada isinya apa enggak. Wih, ada buah anggur. Tapi masih kecil-kecil. Wow, buahnya lebat banget. Wah, ternyata ada perkebunan bir juga tuh di sana.괜찮으시면 전화번호 알려줄 수 있어요? 네. 네. 010-99. 네. 그래요. 제가 눌러볼게요. 거기 아마 부재자 채팅과 제 전화번호예요. 네. 근데 우리 딸이 지금은 여기 없고, 네. 다음 주에 오는데, 저기 지금, 독일에 가가지고 무슨 대회를 보고 온다고 거기 갔어요. 아, 그러면 제가, 잠깐만요.
갈게요. 네. 네. 아, 반가웠어요. 네. 네. 난 그루뚱이야. 네. 간바이 줌바. 간바이 줌바. 와, ternyata tadi aku ketemu sama orang Korea yang bisa bahasa Indonesia juga. Terus kebetulan banget tadi katanya anaknya tuh pernah di Indonesia 1 tahun atau 1 bulan lagi. 1 tahun kayaknya sih. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini tuh perkebunan pirnya. Di samping perkebunan pir, di sini ada juga tempat kids nih. Biasanya tuh ini tuh fasilitas desa. Kalau kalian pengen pakai ini tuh gratis, enggak usah bayar. Jadi alat-alat kayak gini tuh banyak sekali ditemuin di Korea, biasanya di taman, kalau nggak di pedesaan, terus di dekat-dekat apartemen juga banyak sih fasilitas kayak gini di Korea. Yuk, yuk. Pirnya pada jatuh tuh, udah gede-gede ya, kayaknya bentar lagi matang. Tuh udah gede-gede. Wah, itu ada yang nggak dibungkusin. Kalau ini kayaknya sih kantor RT, kalau enggak kantor desa ya. Soalnya ada bendera Koreanya gitu. Wah, kebun pirnya luas banget tuh, nyampe ke sana-sana. Pak. Gimana menurut kalian suasana desa di Korea? Kalau di Indonesia, kalau di kampung aku ya biasanya kalau espresso tuh banyak yang duduk di teras rumah terus ngobrol gitu kan. Cuman kalau di sini ya kayak gini suasananya. Kalau ini tuh daun kenip. Jadi kalau di pedesaan-pedesaan Korea biasanya mereka tuh di depan rumah, kalau nggak di samping rumah itu banyak juga yang bercocok tanam. Soalnya kalau di Korea kan ada empat musim nih. Kalau misalkan pas musim dingin, mereka tuh nggak bisa nanam sayur-sayur. Soalnya cuacanya kan dingin banget, pasti mati. Makanya kalau pas musim panas, mereka tuh manfaatin. Mereka memanfaatin musim dengan bercocok tanam seperti sayur. Itu ada kedelai, terus ada ubi jalar, terus tadi daun kenip. Oh, ini ada lagi teng nih buat kimchi lagi kayaknya. Banyak banget ya, gede-gede banget. Jadi biasanya kalau musim dingin orang Korea tuh bikin kimchi-nya kan pakai sawi putih itu kan. Dimasukin sini dikasih bumbu, nanti ditaruh di luar sengaja kena dingin, terus kadang ada salju juga kan. Tuh jadi fermentasi gitu sih. Cuacanya panas banget padahal udah jam 5 sore loh. Terus enggak ada orang satupun. Cuma beberapa tadi yang lewat. Ini juga ada tomat, terong. Cabe juga ada tuh. Ada juga yang nanam daun bawang, jadi sekitar rumah gitu kan nih. Ini rumahnya kan, terus sekarang nanam daun bawang. Halaman rumah ada juga buah kam. Buah kam tuh buah kayak buah kesemek gitu. Biasanya matangnya tuh kalau awal musim dingin buah kesemek. Ini masih pada hijau. Ini buat panen kali ya. Banyak petani juga di sini ternyata. Tomat. Tomatnya ada yang gede. Wah, ini buah apa? Buah blackberry. Blackberry. Blackberry atau apa sih? Kurang paham. Oke, ya udah dulu ya vlog kali ini. Pokoknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan yang belum follow Instagram aku, bisa di follow @jileli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.